Dari orang tuanya nih, Valerie Thomas dan juga Brandon Salim. Nah, katanya mereka ini punya hubungan spesial. Terus juga udah sering jalan bareng. Kalau keluar selalu kompak, bajunya senada. Tapi masih malu-malu untuk mengungkapkan bahwa mereka pacaran. Aduh, kenapa sih alasannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Kedekatan antara Brandon Salim dan Valerie Thomas memang tak bisa disangkal. Kian hari hubungan keduanya semakin terlihat mesra saja. Namun saat ditemui kemarin, Brandon masih terlihat malu-malu mengakui hubungan dengan putri dari Jeremy Thomas tersebut. Bahkan Brandon dan Farrelly enggan mengakui bila kedekatan mereka disebut pacaran. Ih, jangan ditanya gitu dong. Ya, maaf ya sayang. Enggak, ntar kamu gak mau. Karena itu sama-sama lucu. Biar bisa suasana itu cair, kayak misalkan bercanda atau blon-blon dikit. Yang penting biar gak garing deh, gitu. Meski masih malu-malu mengakui hubungan asmara, namun dari perhatian dan perilaku yang ditunjukkan keduanya, tak bisa dipungkiri bila ada gelora asmara dan benih-benih cinta yang tumbuh di antara Brandon dan Farrelly. Bahkan kedua anak artis senior Jeremy Thomas dan Ferry Salim ini mengaku selalu berusaha terlihat kompak, salah satunya dengan cara berpakaian seperti yang keduanya kenakan kemarin. Kompak dong, harus kompak, nggak boleh bertengkar. Kalau yang masuk gue sama, yang ada gue sama, kita kemarin maybe go here first terus baru kesini ya kak. Iya. Hari ini aja kita pakai jaket hitam barengan. Kita tuh fashionable, orangnya demen banget apa gayanya keren, terus suka yang apa yang bisa matching edgy. Gitu edgy, terus pas karena kita sukanya yang street gitu ya, nggak terlalu yang suka rapi banget atau yang berantakan banget, jadi kayak mix gitu ya. Ngobrolin seputar entertainment, misalkan ngomongin musik, ngomongin film, 3M musik, movie, sama makanan. Foodie, are you foodie? banget aku iya. Emangnya foodie banget. Iya banget. You make me fat. Emang. Tapi kan seru kalau yang namanya traveling atau kehidup itu, kita tujuannya tuh cari makanan yang enak, tahu? Kebab, fries. Iya, ingat banget. Emang aku tuh suka banget sama makanan. Aku tuh bisa kalap kalau yang namanya enak, bisa makan 10-10. Udah bisa kalap, udah kayak orang gila. Dia kan suka diet-diet gitu kan, jadi kayak nggak mau pesannya salad doang gitu. Kalau aku mah apa aja yang paling enak kita pesan yang banyak. Kalau bisa jangan kekurangan makan, kelebihan. Gak apa-apa kelebihan dibungkus, bisa buat nanti malam atau buat besok. Orangnya royal kalau makanan aku. Parah banget itu kebiasaan yang jelek. Rencananya dalam waktu dekat Farrelly akan bertolak ke London karena ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Mengetahui hal itu, Brandon mengaku sangat sedih dan kehilangan sosok Valerie yang selalu berada di sampingnya. Meski begitu, nampaknya jarak tak menjadi kendala yang berat bagi mereka untuk meneruskan hubungan asmaranya. Ya sedih lah karena ditinggalkan. Tapi aku juga lagi rencanain mau sekolah juga. Dia kan kemarin udah sempat pergi buat cari-cari apartemen sama lihat sekolah kan. Terus ya udah, kalau dia pergi kan gak apa-apa, bagus buat dianya nanti ke depannya biar dia lebih sukses lagi, lebih hebat lagi dan menjadi wanita yang hebat. Selalu kabar-kabaran aja. Iya. Skype. Iya kan udah gak kayak zaman dulu harus pakai surat. Sekarang udah ada Snapchat, WhatsApp gitu-gitu, bisa gampang lah kontak mah.